Oke. Jadi ini sudah masuk bulan Juni ya kan. Bulan udah setengah tahun aja gitu, tahun 2023 udah jalan separo aja gitu kan. Gila, cepet juga ya. Perasaan baru kemarin tahun baru gitu kan. Ternyata tahun baru udah setengah tahun yang lalu gitu kan. Jadi karena waktu berjalan begitu cepat ya kan. Dan di sini gua ingin ngasih tahu lagi, ini ada yang kocak dari ini anime lagi-lagi ya kan. Udah mau tamat aja masih kocak-kocak ya. MC apa-apaan ini ya kan? Ada waifu. Lari. Lari. Lihat sang MC ya kan. Cups. Nah. Oke. Oke. Dan ya gini ya. Impian semua lelaki jomblo, udah itu aja. Jadi sebenarnya anime adalah representasi level tertinggi halu seorang wibu SMP gitu kan. Gua nggak bilang autornya SMP ya, tapi to be honest ya kan, ini anime bener-bener mendeskripsikan ya kan wibu-wibu SMP yang dia itu dalam imajinasinya itu berpikiran bahwasanya gitu kan, gue itu adalah MC dalam kehidupan ya kan. Gue itu bisa dapetin semua cewek ya kan. Cewek tercantik di dunia itu semuanya mau sama gue. Dan alhasil dia adalah cerita seperti ini. Enggak usah kaget. Wibu bukan hanya wibu SMP, wibu K-pop, wibu-wibu wetpad ya gini-gini doang ya kan. Kalau yang wibu wetpad ya bukan, kalau bukan wibu tapi kalau yang wetpad kan SMP wetpad tuh kan kadang bikin cerita ya kan. Ini ceritanya itu aku ada seorang presdil umurku 15 tahun, aku udah lulus S3. S3 man 15 tahun. Enggak apa-apa. Dulu gue waktu SMP juga bikin cerita seaneh itu. Enggak apa-apa jadinya. Tapi ya kan gue enggak nyangka ada anime yang terinspirasi dari kisah halu anak SMP. Ini judulnya gue ceritanya ICLP. Terbacok-bacok gue nonton ICLP. Ini kan nyarian serunya di mana? Ternyata seru banget gitu kan. Nungguin apa ICLP? Ada yang nonton dan gue menikmatinya. Kadang gue harus baca mantra, kadang kalau mau malu gue itu gue suka ngelas. Ini anime ya, representasi bahagia seseorang. Dan gue merasa terrepresentasikan oleh ICLP. Ini sumpah mantep animenya. Gila, sampai gue ketawa sendiri menikmati ini anime. Bukan hanya saking lucunya, tapi saking aduh, gak bisa dibayangkan dengan kata-kata burit lagi. Udah ICLP nih bos. Recommended gak sih dari gue? Ya recommended. Kalau lo itu ingin mencari anime dengan cita rasa cerita buatan wibu SMP dalam negeri, MCRYC, see you next time.